wanna, if you wanna move, move. If you wanna, if you wanna, if you wanna move, move. If you wanna, if you wanna, if you wanna move, move. If you wanna move, move. If you wanna move, move. If you wanna, if you wanna, if you wanna move, move. If you wanna, if you wanna, if you wanna move. Modification Journal BlackExperience.com. Well, saat ini Putri masih berada di kawasan Carburetor Spring, tepatnya di Biker Station. Okay. Episode lalu, si Binky, sang builder Harley Davidson ternama beserta timnya sudah melakukan pembongkaran motor yang bakal menjadi target eksekusi tema kita untuk bulan ini. So come on guys, langsung saja kita masuk ke episode yang kedua, Hot Rod Harley Davidson Biker Station only on BX Modification Journal BlackExperience.com. Setelah deal konsep dan melakukan pemilihan motor minggu lalu, selanjutnya Mas Binky langsung memberi komando kepada timnya untuk melakukan pembongkaran motor pada tahap awal. Mulai dari roda, body, fender, gas tank, springer hingga engine pun sudah dibongkar. Dan sekarang tinggal frame-nya loh. Nah, Auto Lovers, sekarang saatnya kita bakal mengupas tuntas tentang seluruh proses pengerjaan Hot Rod Harley Davidson Biker Station. So, langsung saja kita lihat liputannya only on BX Modification Journal BlackExperience.com. Penasaran kan tentang proses penggarapan modifikasi Hot Rod Harley Davidson? Langsung saja kita tanya langsung pada Mas Binky. Halo Mas Binky. Halo. Apa kabar? Baik. Nah Mas Binky, Putri mau nanya nih ya. Sejauh ini proyek untuk Hot Rod Harley Davidson ini sejauh apa? Iya, kita udah seminggu ya. Seminggu itu udah di apa? Clear. Jadi frame-nya dibersihkan, lalu di setting lah, kayak gimana gitu bentuknya, udah bentuknya enak, lalu stangnya juga dicoba pakai stang yang ada, nanti baru kita bikin kayak gitu, yang depannya juga udah diganti, tadinya kan springer, lalu spakbor belakang, lalu ada ini, tangkinya sama tempat duduknya udah ada. Oke, okay, Mas Binky. Next. Ini kan ini subframe-nya udah dipotong nih ya. Iya. Ini sebenarnya tujuannya untuk apa gitu loh. Iya. Dan berapa sentimeter pemotongannya? Iya. Gini, motong bukan motong frame secara frontal atau motong dikecilin atau dipanjangin. Ini motongnya cuma untuk dibersihkan supaya kayak tangkinya bisa duduk di tempatnya gitu. Tapi bukan framenya, jadi bracket-bracket. Oh, just bracketnya aja. ini pertanyaan yang terakhir nih ya. Next plan untuk minggu depan nih apa nih untuk Hot Rod Harley Davidson ini? Untuk minggu depan diusahakan kita udah rakit. Well, Auto Lovers, proses modifikasi Hot Rod Harley Davidson Biker Station sudah mulai memanas. Beberapa komponen part sudah digarap. Well, bagaimana hasilnya ya? Sang Moge garapan si Binky. Penasaran? So keep staying on BX Modification Journal BlackExperience.com. Saya Putri Lana, pamit.